So welcome back again. Oke, kali ini saya mereaksikan band hardcore punk dari Sheffield, yaitu di bagian selatan Yorkshire. Band ini keren banget dan musiknya juga keren. Dan band ini terbentuk di tahun 2010 dan memiliki 3 album dan 1 EP. Dan kerennya lagi, mereka ini punya label rekaman tersendiri. Bukan label rekaman tersendiri ya. Jadi punya rekaman sendiri lah. Labelnya rekaman sendiri. Pokoknya itu lah. Jadi namanya tuh MLLVTD. Label rekamannya mereka tuh itu dia, MLLVTD. Itu khusus lupa bahannya itulah bahannya. Tapi keren loh, musik asik. Sama yang sebelumnya, jadi ini juga sama kerennya. Jadi buat kalian yang belum tahu musiknya, jadi kita langsung aja reaksi band dari Inggris. Okay, play. Mantap. Ini dia Mel Volanche. Band keren asal UK. Mirip-mirip teror lah, atau enggak kayak apa ya, H2O, tapi ini lebih enak. Yeah. Asik kan, dari awal musiknya aja udah ngajak beat down nih. Keren. Asiknya mah pemain gitarnya ya. Mirip. Wah, muter headnya keren ya. Seru ya kalau nonton band hardcore kayak gini. Bisa moshing di atas panggung ya. Tapi tetap ada clean-nya. Di situ yang kerennya. Ngeritem sambil vokal keren, dan gitarnya juga keren. Motif kayu Ibanez lagi. Ih, asik nih. Video clipnya aja sambil konten. Mantap nih gitarnya, keluar langsung. Keren kan? Dibasin rambutnya, jelas. Asik. Cumpas. Bagus lagi. Drummernya bagus sih. Yeah, bagian paling enak. Yes, mantap. Jelas. Asik. Basisnya juga asik nih kalau main bass di bawah gitu, enak.
cowok banget ini. Kayak asik gitu ya nonton kayak gini. Jadi pengen nonton band ini langsungnya gitu. Ah, part yang asik aja. Mantap kan? Itu dia dari Male Forehand. Just keren. Oke, itu dia dari Male Forehand. Keren kan bandnya? Emang alirannya emang asik nih kalau hardcore. Reaksi band-band hardcore tuh bawaannya ke bawah suasana gitu lah, suasana musiknya tuh emang benar-benar keren. Jadi itu dia band yang keren dari UK atau Inggris. Jadi gimana ya, susah momennya, jadi terlalu enak buat saya dengerin. Jadi tergantung kalian yang menilai video atau menilai band yang satu ini, pasti kalian suka lah dengan band yang satu ini ya. Untuk membangun semangat kalian daripada kopi nggak ada airnya, jadi mendingan dengerin yang satu ini aja, keren. Oke, buat kalian yang suka dengan band Male Forehand, silahkan cek di YouTube-nya band Male Forehand. Jadi buat yang kurang jelas dengan video clipnya, atau nanti saya akan kecilin biar nggak copyright, langsung aja cek di deskripsinya, oke? Kalau emang itu kurang jelas gitu musiknya, jadi emang saya belum dapet ininya sih, belum dapet feel reaction editnya tuh kayak gimana. Jadi ya wayahnya, bukan wayahnya. Jadi ya gitulah, masih memakai sound tambahan. Nah, jangan lupa untuk support band yang satu ini, oke? Buat yang kalian suka, silahkan cek di Apple Musicnya, atau buat kalian yang pengen tahu beberapa musiknya, tinggal cek aja YouTube musiknya mereka. Dan yang penting, jangan lupa untuk support channelnya band Male Forehand ini, karena band ini sangat edan, karena band ini sangat keren dan cadas banget. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian kalau band ini enak buat didengar, dan band ini cocok buat kalian dengerin saat kalian lagi kerja, atau di saat kalian lagi ada di distro, atau bisa request lagu di cafe, bawain lagu ini aja gitu ya, biar pada wah keren juga nih cafe ada musik kayak gini. Enggak lah ya, tapi sesekali boleh lah request lagu yang satu ini, juga keren banget nih buat kita dengerin bareng-bareng. Oke, sekian dulu reaction saya untuk band Male Forehand. Suara saya sudah serak sekali karena kebanyakan scream, jadi kayak enak gitu ya, kebanyakan scream yang susah ya kalau metal. Dan terima kasih yang sudah nonton video kali ini, dan terima kasih yang sudah support band yang satu ini, atau yang sudah support band sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk support band yang satu ini. Oke, kata terakhir untuk kalian, jangan lupa mencuci karpet yang ada di rumah kalian. Jangan sampai kalian kena gatal-gatal karena karpetnya sudah berdebu atau karpetnya sudah kena abu rokok. Jadi jangan lupa untuk mencuci karpet yang ada di rumah kalian. Oke.